Okay, I guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, I guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I'll never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sinan gua A.A. Wirya. Ya, jadi mohon maaf banget karena kemarin-kemarin gua itu mengupload videonya bukan video tutorial untuk mengemudikan mobil. Nah, jadi kebetulan hari ini gua sedang tidak ada kegiatan, jadi sedang santai aja dan kita lanjutkan yuk untuk di part keempatnya. Nah, jadi di part keempat ini gua belum akan untuk sharing di jalan raya. Jadi kita masih di parkiran aja dulu, masih di garasi, jadi masih diem ya. Dan ini masih tergolong dasar tapi sudah hampir ke bagian yang profesional. Nah, jadi di sini seperti yang gua selalu bilang bahwa video ini gua berikan hanya untuk sharing aja berdasarkan pendapat gua, apa yang gua tahu dan apa yang gua biasa lakukan. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ketimbang cara teman-teman yang memang sudah mahir dalam mengendalikan mobil. Mungkin ada perbedaan dan itu wajar banget. Jadi bukan berarti baru kita berbeda itu artinya ada yang salah. Jadi di sini belum tentu gua yang salah atau belum tentu teman-teman yang salah. Nah, jadi di sini ayo kita sama-sama sharing kepada teman-teman yang memang belum bisa mengendarai mobil. Jadi bisa diskusi di bawah, teman-teman juga yang belum mengerti bisa komen di bawah karena gua sangat suka diskusi dan ayo kita sharing rame-rame. Nah, jadi pada video kali ini gua ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk berbelok pada mobil. Oke, jadi sekarang gua sedang berada di dalam mobil Kia Sorento dan kita hidupkan dulu mobilnya. Kebetulan hari ini mobilnya belum gua panasin dan sekarang gua sekalian panasin aja. Oke. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berbelok tapi masih di dasarnya dulu ya. Karena di video setelah ini baru gua akan mempraktekannya di jalan raya. Jadi sebenarnya gua udah gak sabar banget untuk praktek di jalan raya. Tapi karena ini masih di video dasar, jadi kita praktekkan dulu di parkiran mobil. Nah, jadi yang pertama seperti biasa kita harus menghidupkan mobilnya terlebih dahulu karena itu adalah salah satu hal yang mutlak. Kenapa? Karena setir itu tidak bisa dibelokkan kalau mesinnya tidak menyala. Nah, jadi kebanyakan mobil zaman sekarang setirnya itu sudah elektrik, jadi udah power steering. Dan ini memang dibantu oleh elektronik yang ada di dalam mobilnya sendiri. Jadi kalau teman-teman mobilnya masih mati, teman-teman sudah mencoba untuk membelokkan mobilnya, dan itu rawan sekali untuk patah, dan itu tidak boleh dipaksakan teman-teman. Jadi jika mobil dalam posisi mati, jangan pernah coba-coba untuk membelokkan setirnya, karena setirnya udah pasti kaku, dan kalau teman-teman paksakan, sudah pasti akan patah. Nah, jadi itu dia pengenalan dasarnya. Yang pertama kita harus hidupkan mesinnya dulu, dan ini adalah tips dari gua, yaitu saat kita ingin berbelok, usahakan mobilnya tuh ada sedikit pergerakan, jadi sama sekali tidak diam. Jadi ada sedikit entah itu maju, ada sedikit mundur, dan itu akan membantu setirnya ini menjadi lebih ringan. Mungkin teman-teman ada pendapat lain bisa komen di bawah, gue sangat suka diskusi. Dan ini adalah hal yang gue biasa lakukan sesuai dengan pengalaman gue dan sesuai dengan apa yang gue latihan pada kurang lebih sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saat pertama kali gue bisa mengendarai mobil. Oke, jadi yang pertama kita harus nyalakan mobilnya dulu karena setirnya tidak bisa berbelok kalau mobilnya mati. Yang kedua, kita ketika ingin berbelok ada sedikit gerakan pada mobilnya, entah itu maju atau mundur. Nah, kemudian posisi yang baik untuk mengendarai itu adalah di angka 9 dan juga di angka 3. Jadi kita itu mengendalikan mobil itu setirnya itu harus tangannya lurus ya. Nah, jadi lurus seperti ini, posisinya juga sudah nyaman, sudah enak. Dan cara memegang setir untuk beberapa orang itu tentu ada perbedaan. Jujur, kalau gua itu setiap kali berkendara mobil selalu hanya menggunakan satu tangan aja. Mungkin ada pendapat teman-teman yang bilang bahwa itu berbahaya atau bagaimana. Sebenarnya tidak ada yang salah dari bagaimana cara mengemudi. Tapi yang penting teman-teman itu nyaman dan juga memang teman-teman itu sudah bisa untuk mengendalikan mobilnya. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar menyetir mobil, gua beri masukan bahwa teman-teman itu harus menggunakan dua tangan, yang mana satu tangan itu berada di bagian nomor 9 dan satu tangan berada di bagian nomor 3. Jadi seperti jam itu kan ada 3, di sini ada 9. Nah, kita mengendalikannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi posisi tangan kita seperti ini. Dan kalau ingin berbelok bagaimana sih, Bang? Ingin berbelok itu kita bawa ini tetap. Nah, ini kan sampai seperti ini. Ini baru satu putaran.
maka di tangan sini kita tarik. Nah, jadi itu adalah dua putaran. Nah, jadi seperti itu cara berbeloknya. Mohon maaf banget karena gue tidak ada kamera lagi satu ya, jadi belum bisa menunjukkan langsung ke bagian setirnya. Jadi gue hanya berupa visual aja, dan semoga teman-teman paham. Jadi dulu saat gue pertama kali bisa mengendarai mobil, gue itu hanya menggunakan dua tangan. Nah, seperti ini posisi duduk gue. Dan kemudian setelah sudah lama gue bisa mengendarai mobil, gue sudah ketemu posisi yang menurut gue nyaman, menurut gue itu enak untuk gue lakukan. Nah, kalau gue kebetulan untuk di mobil itu ada armrest di sisi sebelah kiri, jadi tangan kiri gue itu biasanya berada di bagian tuas transmisinya, kemudian tangan kanan gue ini yang aktif memegang setir. Nah, tapi ini hanya berlaku kalau gua itu berkendara di depan itu sedang jalanan lurus dan juga tidak ada belokan, tidak ada kemacetan. Jadi memang jalanan itu sedang santai, gua posisi berkendara gua itu seperti itu. Jadi tangan kiri itu ada di tuas transmisi dan tangan kanan itu ada di bagian setir. Nah, kalau berbelok, gua itu tetap menggunakan dua tangan. Karena ketika kita berbelok, itu adalah salah satu hal yang sangat krusial dan sangat rentan terhadap kecelakaan. Tapi amit-amit aja. Maka dari itu, ketika kita ingin berbelok, kita harus menggunakan dua tangan. Ini adalah salah satu tips dari gua. Dan ketika kita belok, kita menggunakan dua tangan. Tapi ada beberapa cara mengemudi dari seseorang itu yang menggunakan silang seperti ini. Tapi gua itu lebih suka untuk berbelokannya itu sedikit demi sedikit. Jadi itu adalah cara yang membuat gua nyaman. Oke, jadi langsung aja yuk kita praktekkan sedikit. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara untuk berbelok pada mobil. Nah, ini gua mau hidupkan AC-nya dulu ya. Oke. Karena cuaca di luar sudah lumayan panas. Jadi pertama gua akan mundur sedikit dulu posisi R. Nah, sesuai dengan apa yang gua bilang tadi, maka ketika kita ingin berbelok, usahakan mobil itu ada sedikit gerakan. Tapi bukan berarti kita harus seperti ini ya, misalkan ya. Nah, jadi ini kan termasuk banyak gerakan ya. Nah, yang gua maksud sedikit gerakan itu semisal kita ingin berbelok ke arah kiri. Nah, jadi kita mundur sedikit aja. Nah, sambil ini dibelokin. Ini akan memudahkan mobilnya itu menjadi lebih baik dalam berbelok. Nah, jadi seperti ini, kita putar-puterin aja, kita putar ke kanan, kita putar ke kiri, itu bisa. Oke. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman, tips dari gua. Kemudian kita majukan sedikit untuk berbelok. Nah, karena kenapa gua menyarankan seperti itu? Kalau posisi mobil itu diam, walaupun mesinnya itu sudah menyala, itu sebenarnya sayang banget kalau menurut gua. Memang tidak apa-apa, karena dalam beberapa situasi juga kita pasti akan memutarkan setir itu saat mobil benar-benar sangat diam. Tapi usahakan sih tidak terlalu sering ya teman-teman ya. Karena gua sebetulnya sayang banget kalau kita berkendara seperti itu, karena takutnya ya patah sih. Gua kebetulan memang sayang banget dengan mobil. Jadi gua memiliki tips, yaitu kalau kita ingin berkendara, kita itu usahakan mobilnya bergerak sedikit. Nah, jadi di sini kita praktekan langsung ya. Jadi sekalian kemarin kan sudah gua jelaskan cara maju mundur, dan sekarang kita maju mundur kemudian ada sedikit berbelok. Nah, di sini kalau garasi teman-teman itu lumayan luas, ini bagus sekali sebenarnya untuk latihan. Karena berbelok itu kita harus benar-benar menyatu dengan mobilnya, kita harus memiliki perasaan. Karena dulu ketika gua latihan mengendarai mobil, itu gua itu kan sudah mengendarai mobilnya itu di jalan raya. Jadi gua itu ada kursus, ngikutin kursus, dan gua itu inget banget dulu gua belum bisa berbelok. Jadi kalau berbelok itu masih kaku ya. Jadi mobilnya itu sudah berbelok, jalanan sudah habis, sudah kembali lurus, dan itu gua masih berbelok. Itu bahaya banget sebenarnya. Dan untung saja waktu itu ada gurunya, guru mengemudi, itu mengambil alih setir, jadi ya aman jadinya teman-teman. Oke, jadi mungkin di video setelah ini baru gue akan langsung praktekan di jalan raya dan teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin gue akan bawa tripod ya, gue akan taruh di belakang supaya setirnya bisa kelihatan. Nah, jadi di sini kita latihan saja. Oke, kita maju mundur, kemudian kita berbelok sedikit. Nah, ini gue sedikit berbelok ya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau gua ada berbelok sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita langsung aja masukin mobilnya ke bagian garasi. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share kepada teman-teman yang lainnya. Mohon maaf banget karena video ini masih banyak sekali kekurangan. Gua kekurangan kamera lagi untuk memperlihatkan setirnya. Dan semoga banget ada ya, walaupun sedikit aja, semoga ada masukan kepada teman-teman yang baru belajar mengendarai mobil. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.